Buka dulu channelnya, klik subscribe, klik simbol loncengnya, pilih semua, dan lihat angka subscribernya sudah bertambah. Oh iya, videonya jangan hanya ditonton saja ya, klik like juga, dan kemudian di share jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Halo? Oke, saya ulang kembali. Sepertinya tadi ada kesalahan teknis ya. Ulangi. Halo Chess Lovers, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya akan membuat tutorial manusia beton menggunakan Adobe Photoshop. Terima kasih bergabung di channel JS Studio, tempatnya orang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dan seperti biasanya, jumpa lagi dengan saya Jim dalam segmen tutorial Photoshop secara live. Nah, materi ini ditujukan spesial buat kamu-kamu semua, terutama teman-teman yang masih pemula dan ingin belajar Adobe Photoshop. Jangan kemana-mana, di sini aja kita belajarnya. Tutorialnya akan saya jelaskan sedetail mungkin, untuk itu tonton terus sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi yang baru menonton channel ini, klik dulu tombol subscribe yang ada di sudut kanan bawah video ini, biar saya makin semangat untuk membuat konten ini nih. Oke, caranya akan saya jelaskan dengan video berikut ini. Buka dulu channelnya, klik subscribe, klik simbol loncengnya, pilih semua, dan lihat angka subscribernya sudah bertambah. Oh iya, videonya jangan hanya ditonton saja ya, klik like juga, dan kemudian di share jika video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Halo teman-teman, sepertinya koneksi kita sedang mengalami gangguan. Oke, saya harapkan agar pada malam hari ini tetap kita bisa membuat tutorialnya ya, karena sudah ditunggu-tunggu juga oleh sahabat-sahabat kita. Dan saya akan setting dulu ya, saya akan setting dulu supaya kita bisa tetap live streaming dalam kondisi yang agak kurang bagus lah ya teman-teman ya. Kita akan setting bitrate-nya dulu. Oke. Oke, sudah mulai hijau ya teman-teman. Tadi dia agak terputus-putus. Saya mohon maaf karena kondisi kita ini kurang memungkinkan gitu ya. Jadi kita mulai aja ya teman-teman. Kita akan membuat manusia beton menggunakan Adobe Photoshop. Seperti apa? Simak videonya. Karena sinyal kita ini sangat kurang bagus sekali. Wow, 3. Sepertinya saya sudah melewati ambang batas lagi ya teman-teman. Menyedihkan
uploadnya sangat menyedihkan ya teman-teman. Aduh, hanya segitu. Oke teman-teman, tidak apa-apa. Jadi seperti biasa, materi kita seperti ini ya teman-teman. Ini sudah diseleksi ya, seperti contoh yang kemarin ya teman-teman ya. Walaupun sinyal ya sangat jelek sekali ya teman-teman, saya berusaha tetap hadir teman-teman. Karena nanti akan saya coba ya, saya akan menaikkan bandwidth supaya kita bisa streamingnya dengan lancar gitu ya teman-teman. Doakan ya teman-teman supaya saya bisa menaikkan bandwidth dari IndiHome ini ya teman-teman. Karena saat ini saya menggunakan bandwidth 10 MB. Jadi kalau bandwidth 10 MB ya mau tak mau lah koneksinya ya seperti ini gitu teman-teman. Saya coba cek di HP lagi teman-teman. Sebentar ya teman-teman, saya ngecek suaranya lagi nih teman-teman. Kayaknya ada gangguan terus nih suara ini. Wow. Wah, parah banget sinyalnya nih teman-teman. Gimana ya teman-teman, apakah videonya lancar ya teman-teman? Soalnya saya di sini macet-macet terus nih, saya menggunakan HP untuk mengontrol teman-teman ya. Di sini tidak berjalan ya teman-teman. Ini baru hijau lagi teman-teman. Oke, kalau sudah hijau berarti sudah lancar ya teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Daripada kita menunggu lama, istilahnya membuang-buang waktu selama 13 menit loh teman-teman dari jam 8. Jadi kita akan mulai saja ya teman-teman. Seperti biasanya, background ini kita double kit atau kita duplikat menjadi 2. Jadi caranya hanya tinggal Ctrl J aja teman-teman. Ctrl J, kemudian sesudah Ctrl J, kemudian kita lakukan seleksi menggunakan pen tool ya teman-teman. Yang ini seperti kemarin ya. Kalau masih bingung, silakan teman-teman untuk melihat cara bagaimana saya menggunakan pen tool seperti kemarin ya. Tutorialnya juga sudah ada di video-video saya sebelumnya ya teman-teman. Oke, anggap saja sudah selesai kita seleksi. Jadi jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Ini saya kasih background hijau supaya saya bisa melihat kerapian, tingkat kerapiannya ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kita hilangkan hijaunya kan seperti ini, dia jadi transparan. Kemudian kita lakukan, kita berikan background hijau supaya kita bisa melihat tingkat kerapiannya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah nggak sabar lagi ya, sudah nggak sabar lagi dengan materi kita pada malam hari ini. Jadi ini adalah merupakan request dari saudara kita yang bernama Pandri ya, atau di channelnya itu namanya Banana Prince ya, Banana Prince. Oke teman-teman, kita akan mulai. Kita akan menggunakan ini ya, karena dia manusia beton berarti kita menggunakan semen gitu ya teman-teman. Beton itu kan terbuat dari semen. Oke, ini semennya sudah saya download ya.
Silahkan download dari Google ya. Kata kuncinya concret atau concrete ya. Concrete bahasa bahasa Inggrisnya ya. Atau concrete ya. Bukan konslet ya teman-teman ya, tapi concret. Concrete man. Atau manusia beton atau beton man, nah, terserah teman-teman aja deh. Oke, ini kemarin namanya Sandman, jadi kita jadi beton man lah. Oke. Kemudian kita lakukan duplikasi di layar beton man ini ya. Layar beton man ini sudah kita namain jadi beton man. Kita lakukan duplikasi jadi Ctrl J gitu ya, teman-teman. Oke, ini kita kasih efek aja namanya ya, teman-teman. Efek ya. Beda dengan HP ya, kena HP ya, payah tuh. Oke, teman-teman. Ini kita akan lakukan Ctrl Shift U ya, atau bisa pilih Image Adjustment kemudian Desaturate ya, teman-teman. Ctrl Shift U Desaturate. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, kita lakukan dulu kita supaya kita dapatkan otot-ototnya itu ya, teman-teman, biar kita blending nanti dia jadi gitu, teman-teman. Ini kita perlu otot-ototnya ini, teman-teman. Nah, otot-ototnya ini. Jadi ada yang hitam, ada yang putih ya, teman-teman, biar gambar kita nanti keren gitu ya, teman-teman. Nah, ini. Kemudian seperti biasanya ini kita blur ya, teman-teman. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ya, kita blur dengan mungkin kualitasnya bisa 6,5 atau 7. Kalau kemarin 8 ya. Kayaknya 8 kurang oke ya. Saya coba dengan 6,5 aja ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi nanti apa namanya ini ya? Lekuk-lekuk dari otot-ototnya ini ketika kita blending jadi nimbul gitu, teman-teman. Jadi nimbul ya, teman-teman. Tujuannya itu ya. Oke, sudah kita blur dengan menggunakan filter Gaussian filter blur, Gaussian blur ya, teman-teman ya. Nah, ini saya cepat-cepatin karena waktu kita juga kita berjanji ini waktu kita tidak lebih dari 1 jam ya, teman-teman, karena teman-teman banyak yang protes kalau video saya itu kepanjangan katanya. Oke, okay, teman-teman. Sesudah kita lakukan duplikasi dan kemudian kita blur dan kemudian kita desaturate ya. Inilah saatnya kita mulai menggunakan semen retak ini tadi, teman-teman. Ini semen retaknya. Ctrl C ya, Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pindahkan ke sini. Kemudian kita pindahkan di sini ya, teman-teman, di sini. Atau di sini ya, teman-teman. Kita pindahkan di sini. Ctrl V. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, ini bisa kita perbesar ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melihat ini kan semen ini, teman-teman. Semen itu kan banyak retak-retaknya ya. Seperti inilah kurang lebih ya, teman-teman ya. Biar nanti hasilnya nanti benar-benar real gitu ya, teman-teman. Supaya tidak apa namanya itu ya. Ya, pokoknya jadi benar-benar jadi manusia beton lagi deh, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian kita klik yang ini ya, teman-teman. Sambil kita kontrol, tekan kontrol. Nah, kan nampak nih ada yang apa? Ada yang gambar petak gitu ya. Nah, kalau di sini kan enggak nampak nih ya, tapi kalau di sini ada nampak gambar petak. Sambil kita klik kontrol ya, teman-teman. Pilih yang layar ini ya, kita kasih layar beton aja nih. Ini beton. Atau semen lah ya, tapi beton lah cocoknya ya, teman-teman. Ini kita kontrol klik. Nah, jadi ada seperti ini ya, teman-teman. Jadi ada apa ya ini namanya nih ya, ada ya semacam seleksi ya, teman-teman. Seleksi, tapi yang di sini ya, bukan yang di sini. Kalau di sini kan dia udah di blurin. Nah, kalau di sini enggak nih. Oke, yang ini kita kontrol J ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi caranya seperti yang kemarin ya, teman-teman. Kemarin juga manusia pasir itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah mulai kelihatan ini manusia semen ini atau manusia beton ya. Tapi ini belum jadi ya, teman-teman. Makanya tadi kita harus menggunakan efek ini tadi, teman-teman. Kena efek ya kayaknya nih. Nah, oke, ini kita simpan di atas, teman-teman. Kita simpan ini di atas. Tujuannya supaya apa? Supaya kita bisa blending ya dengan soft light kah atau apakah gitu ya, teman-teman.
Oh salah teman-teman, yang ini kita yang ini yang kita simpan di atas ya teman-teman. Nah yang semen ini maksudnya apa ya, ini semen aja lah, tulis aja semen. Nah, ini supaya kita bisa memblendingnya dengan menggunakan soft light gitu ya teman-teman. Nah soft light atau overlay bisa juga teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, ini sudah terlihat jelas, ini badannya sudah seperti beton ya teman-teman. Nah teman-teman bisa melihat sendiri, ini badannya udah mulai jadi beton ya. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir ya, seperti Banana Prince ya, itu si Pandri ya, kemarin dia menggunakan nicknya Pandri, sekarang dia menggunakan channel Banana Prince, saya tidak tahu kenapa ya. Oke, kemudian siapa lagi, Yosef Andreas ya, selamat datang ya Yosef Andreas. Kemudian Andi Justinus, kemudian yang tak pernah ketinggalan juga Pak Basaria Sitorus ya, sepertinya beliau ini sangat menggemari apa ya, sangat menggemari Adobe Photoshop ya. Sepertinya beliau ini guru ya, atau guru, atau gimana saya juga tidak tahu ya. Gimana Pak? Benar benar enggak Pak? Bapak 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 ini seorang guru. Karena saya juga tidak terlalu kenal dengan beliau, tapi beliau sangat aktif sekali untuk menonton channel saya ini ya, teman-teman. Begitu juga saudara Pandri ya, adik kita Pandri juga sangat tidak pernah ketinggalan ya untuk menonton tutorial yang saya bagikan ya. Oke teman-teman, kita sudah melihat kondisi beton, manusia betonnya itu udah seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti statue lah kalau bahasa Inggrisnya, atau patung ya gitu ya, patung beton gitu ya teman-teman hasilnya itu. Nah ini kita menggunakan overlay atau bisa juga menggunakan soft light, tapi saya melihat lebih bagus menggunakan overlay ya. Atau kita cari dulu yang lain, atau hard light. Kalau hard light nampak seperti beton tua gitu ya. Kita coba dengan overlay aja dulu teman-teman. Oke. Coba kita coba. Nah, seperti ini teman, kita agak gimana ya? Kita gelapin dikit ya supaya yang apa namanya ini, yang terang-terang ini kan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan di sini kan harus ada gelap-gelapnya lagi nih teman-teman. Nah, teman-teman ada melihat di sini ada apa ya namanya ini? Ada blur-blurnya nih ya. Ini bisa kita atasi ya teman-teman. Caranya dengan mengklik ini lagi, klik kontrol yang ini ya teman-teman. Klik kontrol. Kemudian yang ini kan efek yang blur-blur itu ya teman-teman. Nah, di sini kita tekan. Bisa kita kemudian kita lakukan kontrol shift I teman-teman. Kontrol shift I. Nah, di sini ya. Kontrol shift I. Kemudian kita delete. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan melihat kembali apakah yang blur-blur itu sudah hilang ya. Nah, ternyata sudah hilang teman-teman. Ternyata sudah hilang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah melihat bahwa yang blur-blurnya sudah hilang. Ini adalah blur ya teman-teman. Nah, ini blur. Nah, kalau yang aslinya kan seperti ini teman-teman. Nah, ini aslinya ya. Nah, aslinya masih nampak ini matanya nih teman-teman. Kalau yang sudah blur dia jadi seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Inilah tujuannya supaya dia seperti statue atau apa, atau patung gitu ya, patung batu gitu ya, teman-teman. Jadi ini manusia beton. Nah, kita akan menambahkan lagi supaya makin keren gitu ya teman-teman. Kita akan menambahkan dengan bentar ya teman-teman. Kita akan menambahkan dengan background yang ini teman-teman. Ini adalah background yang saya juga dapat di internet ya teman-teman. Ctrl A, Ctrl C, kemudian pindahkan ke sini ya teman-teman. Kita simpan di bawahnya ini teman-teman, di bawahnya sini. Oke teman-teman. Ini oke, Ctrl T ya. Kemudian kita besarin, Ctrl T seperti ini. Oke. Nah, jadi kebetulan backgroundnya ini beton runtuh-runtuh juga ya. Jadi dia ini manusia yang bisa meruntuhkan beton-beton yang ada di sini, maksudnya itu teman-teman ya. Jadi kekuatan dia ini adalah untuk meruntuhkan beton-beton yang ada di gedung-gedung ini gitu ya. Icak-caknya lah ya, atau bahasa anaknya nih ya, cak-caang katanya. Oke teman-teman, ternyata saya selama ini banyak 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 ngoceh gitu. Saya harus minum dulu teman-teman. Segar teman-teman. Setelah minum segar. Oke, saya melihat dulu. Oh, ternyata Pak Basaria Sitorus ini bukan guru ya. Mungkin dia hanya penggemar, atau bahkan mungkin beliau ini adalah seorang desainer, kita tidak tahu ya. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak.
Nah, setelah kita melihat ini gambar statue atau gambar patung ya teman-teman. Ini khusus yang efek dengan semen ini kita double ya, kita double Ctrl J teman-teman. Nah, akan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita lakukan grouping ya. Nah, grouping ini kita hilangkan ya teman-teman. Nah, ini kita hilangkan. Oke, yang di group ini yang kita kasih nama apa ya, statue aja lah, statue ya. Oke, atau patung ya, patung batu gitu ya, atau monumen. Statue itu kan monumen ya, atau patung batu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan ada yang pecah-pecahnya gitu teman-teman ya, ada yang pecah-pecahnya dan yang retak-retaknya. Biasa kan beton itu kan ada yang retak-retak gitu teman-teman, apalagi beton-beton yang sudah tua ya, pasti banyak yang retak-retak. Nah, biar nampak efeknya gitu teman, makin kelihatan jelas kentara lah gitu teman-teman ya. Oke, karena backgroundnya ini warnanya agak kekuning-kuningan, jadi betonnya juga kita kasih warna yang agak kekuning-kuningan ya teman-teman, supaya dia bisa nyatu ya dengan gambarnya itu ya, dengan apa namanya, dengan backgroundnya teman-teman. Caranya ya gampang saja teman, tinggal adjustment layer, kemudian kita lakukan apa ya, atau begini, ini kita group ya, kita merge ya. Nah, kita merge, kemudian kita adjustment layer di sini, hue saturation. Nah, seperti ini, kemudian hue saturation, kemudian kita beli colorize ya teman-teman. Nah, colorize yang seperti ini ya. Sebelumnya kita bikin dulu ini, apa ya namanya, clipping mask ya teman-teman. Clipping masknya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini udah ada di sini ya. Kalau ada Photoshop CC yang sebelumnya, dia nggak ada nih, nggak ada nih clipping masknya di adjustment layer ya teman-teman. Jadi caranya hanya tinggal menekan Ctrl Alt J, Alt Ctrl J atau Ctrl G ya, bukan J tapi G ya, karena saya ikut-ikutan bahasa Inggris ya maksudnya teman-teman. Jadi G pun dibilang J ya. Oke teman, kita akan membuat apa ya, membuat warnanya ini harus setara dengan yang ini ya teman-teman, harus sama dengan warna yang ini ya. Jadi kalau dia tidak sama kan kurang bagus ya teman-teman. Kita cari dulu ya. Oke. Ya, harus dapat nih teman-teman, warnanya harus sesuai. Kalau tidak sesuai tidak bagus ya teman-teman. Tidak bagus pasti itu teman-teman. Tapi ini kita gelapin biar kita dapetin warnanya. Sabar ya teman-teman. Nah, hampir-hampir dapat nih teman-teman warnanya nih, karena terlalu silau nih. Oke, okay. Udah kurang lebih hampir ya. Kemudian kita lakukan lagi adjustment layer, curves ya teman-teman, curves ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan clipping mask lagi ya, supaya hanya yang ini aja ya teman-teman, hanya yang ini aja yang kita gelapin, supaya yang backgroundnya tidak ya. Nah, begini kita lihat. Nah, seperti ini teman-teman, sudah hampir jadi ya manusia semen atau manusia betonnya ini teman-teman. Nah, sabar teman-teman. Kita akan lakukan dulu, menyamakan dulu warnanya teman-teman. Kalau warnanya tidak sama, hampir sama ya teman-teman, hampir sama ya teman-teman. Bener teman-teman, kita harus samakan ini teman-teman. Bentar ya. Ini kalau begini artinya red ini dinaikin nih teman-teman, supaya, karena ini kan ke arah red gitu teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sarah Ayuba, keren pakai banget. Ah, apa kabar Sarah Ayuba? Selamat datang Dek Sarah Ayuba. Dek Sarah kah atau Kak Sarah ya? Mbak Sarah lah. Saya panggil aja Mbak Sarah. Oke, terima kasih Mbak Sarah sudah mampir di channel saya. Oke, teman-teman. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, jadi sudah seperti ini. Ini kan di statue tadi teman-teman, statue. Nah, kita mulai lakukan sedikit lah, pecah-pecahkan sedikit lah tangan-tangannya nih teman-teman ya. Karena kalau beton itu kan biasanya ada yang pecah-pecah ya gitu teman-teman ya. Kita pecah-pecahkan, ayo kita pecah-pecahkan. Gimana caranya? Simak terus ya. Tinggal klik aja ini ya. Klik ini, add layer mask ya, add layer mask. Kemudian kita menggunakan lagi yang mana, yang ini, P
pen tool ya teman-teman, pen tool. Misalnya di sini kita mau kasih retak, ya kita seleksi aja ini teman-teman. Nah seperti ini, oke sip. Nah ininya jangan kita centang ya, ini jangan kita centang supaya nanti, oke. Control enter saja teman-teman. Kemudian kita brush dengan menggunakan warna hitam. Sabar ya teman-teman, ini saya tadi menggunakan, oke, ini brushnya warna hitam. Menggunakan yang ini ya, apa namanya ini? Hadron pressure size ya. Nah, kita menggunakan warna hitam karena ini warna putih. Di sini warna putih, otomatis kita menggunakan warnanya warna hitam. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi hilang dia teman-teman. Kita lihat Ctrl D. Nah, seperti ini. Jadi bekas retak-retaknya itu hilang gitu teman, ada lubang gitu teman, ini ada lubangnya ya, jadi kita bikin seperti itu. Ini lagi kita lakukan seleksi lagi seperti ini, misalnya seperti ini ya teman-teman, ya oke, terus. Nah seperti ini, Ctrl Enter lagi, kemudian pakai brush lagi. Nah teman-teman bisa melihat bagaimana dia sudah hilang ya teman-teman, jadi dia harus retak-retak gitu teman, karena dia manusia beton. Tapi manusia beton ini, apakah ada superhero manusia beton ya? Belum pernah saya dengar sih. Ini hanya khayalan saya saja sih. Oke, teman-teman. Nah, seperti ini. Ya, jangan sampai retak habis ya, teman-teman. Kalau retak habis, berarti nanti tangannya habis nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, terlihat sekali ya, teman-teman. Kalau ini real gitu ya. Real retak-retakannya nih. Nah, tidak terlalu apa, kita buatnya nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, kalau kebanyakan nanti lucu ya kesannya teman-teman ya. Oke seperti ini ya. Oke terus ini juga ya, kita bikin lagi retak-retak menggunakan pen tool aja ya teman-teman. Nah seperti ini, oke. Nah sampai sini aja nggak apa-apa. Nah seperti ini. Biasanya kan beton itu memang suka retak-retak teman-teman. Nah yang retak-retak di sini juga kita bikin juga ya, kita bikin juga seperti ini. Oke. Control Enter, kemudian blur, blur pula, brush, brush ya. Nah seperti ini. Jadi nampak dia retak gitu teman-teman. Nah seperti ini. Yang ini juga. Jadi nggak usah banyak-banyak ya teman-teman bikin retaknya. Sedikit pun gak apa-apa gitu ya teman-teman, biar efeknya itu makin keren gitu loh. Kita kan tujuan kita bikinnya makin keren gitu pasti. Ini juga sebenarnya sih gak perlu, sebenarnya jangan pakai pen tool sih teman-teman, biar dia nampak keren. Pakai lasso tool. Kalau lasso tool dia kan seperti apa ya, seperti robekan kertas. Nah seperti itu teman, caranya gini teman, caranya gini ya. Nah seperti ini. Nah, oke, tinggal B. Nah seperti itu. Nah kan jadi robekan seperti robek. Benar-benar kalau pakai lupa saya tadi, kalau pakai pen tool kita terlalu ini ya. Tekan lagi lasso tool ya, atau tekan L pada keyboard ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini juga kita anukan ya. Oke, sambil diklik ya. Sambil diklik berjalan gitu ya teman-teman. Kalau tidak diklik dia berjalan gitu teman. Nah kemudian yang mana lagi ya, mungkin ini lagi ya. Oke ini lagi, tekan lagi L. Nah seperti ini ya, jadi iya seperti ini. Oke ini saya hanya menggunakan mouse ya teman-teman, bukan menggunakan pulpen yang canggih-canggih seperti Wacom tablet gitu ya, bukannya teman-teman, tapi saya benar-benar menggunakan mouse. Nah oke gini juga. Nah seperti ini, oke lanjut terus. Di retak-retak di wajahnya lagi. Oke, seperti ini. Sabar. Ya, ikutin aja yang hitam-hitamnya ini. Nah, seperti ini. Oke, udah gini aja. Nggak usah rapi-rapi amat. Kalau terlalu rapi nanti jelek gitu ya, teman-teman. Jadi kaku gitu ya, teman-teman. Kemudian, ya, oke. Mana lagi ya? Ini lagi, oke ini lagi ya, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak.
Oke, terus nanti kita cari lagi yang mana yang mau kita hancurin gitu ya. Oke, seperti ini. Iya, dimain-mainkan aja nggak apa-apa nih. Oke, siap. Lanjut lagi. Di mana lagi, di dadanya ini ya? Oh, di perutnya nih ya, di perutnya ini juga. L. Kemudian ini kita naikin aja sampai ke atas ini. Iya, ini retak-retakan semen, teman-teman. Ini lagi bukan namanya retak rambut ya. Tapi ini udah benar-benar mau retak gitu ya. Kalau istilah di bidang teknik sipil tuh ada namanya retak rambut ya, teman-teman. Jadi kalau yang pernah kuliah struktur beton itu pasti tahu itu. Ada namanya istilah retak rambut. Oke, saya rasa udah mulai banyak sekali ya retak-retakan di tangannya nih ya. Nah, seperti ini kita buat aja sedikit. Sedikit aja deh. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sudah. Ya, ini sudah nih teman-teman ya. Biar tidak terlalu lama ya. Ini sudah jam 8.36. Jadi kita mulai hancurkan lagi di daerah mana ya? Kita akan hancurkan lagi di daerah sini ya, teman-teman, menggunakan brush. Kemudian brushnya kita pilih yang mana ya? Kita pilih yang apa ya namanya kemarin itu. Sebentar teman-teman, saya akan mencari dulu brushnya. Saya akan mencari brushnya dulu, di mana saya menyimpannya. Lupa saya teman-teman. Master Design ini adalah folder saya ya teman-teman. Kemudian Photoshop plugin, brush, ini brush. Kemudian kita Dead Modified, brush yang paling terakhir kemarin yang mana ya? Sebentar, saya lihat dulu ya teman-teman, brush yang terakhir kemarin itu yang mana? Brush, coba lihat yang ini. Free, ini 31, ini 30. Sabar teman-teman ya, saya akan mencari dulu brush yang apa ya, supaya dia nampak benar-benar retak dan hancur gitu ya teman-teman. Sabar. Dispersion brush ya kayaknya ya. Dispersion brush ya. Lupa ini saya teman-teman. Bentar. Broken glass. Dispersion. Oke, pre-disintegration brush ya. Yang ini ya teman-teman ya. Coba kita cek dulu di sini yang mana-mana ya. Broken glass, kemudian real smoke. Berarti bukan ini dia teman-teman. Coba saya cek lagi. Oke, ini dia. Oke, saya akan kita akan mengimportnya. Ini broken glass udah, explosion udah. Apokalipse udah, kemudian flying bird pre, nah ini dia teman-teman, pre disintegration Photoshop brush ya. Kita cek dulu. Nah, seperti ini dia teman-teman. Hasil brushnya itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Oke. Kita tes dulu ya teman-teman, kita simpan dulu di atas ini ya, kita simpan supaya kita tahu nih hasilnya seperti apa gitu ya. Ini kita jadikan hitam ya. Kita cek dulu. Ternyata seperti ini. Sebentar, saya cek dulu. Oh, ini broken glass ini teman-teman, bukan disintegration nih. Di mana ya? Sebentar, saya cek dulu yang mana dia nih. Coba saya cek dulu ya teman-teman, sepertinya ada kekeliruan di sini teman-teman. 3069 broken glass kok bisa gitu ya. Explosion brush, coba explosion brush bentar ya teman-teman ya. Ini kendalanya di sini lagi nih.
coba. Nah, inilah teman, menggunakan explosion aja teman-teman. Kita menggunakan explosion aja. Nah, seperti itu teman. Oke, ini dia. Nah, kita akan menggerus, kata bahasa apa ya? Menggerus sedikit lah. Salah. Bukan di sini ya teman-teman, sorry. Kita lakukannya itu di. Nah, di sini ya teman-teman, di apa nih? Sandman copy ya teman-teman. Nah, di sini. Kita coba ya. Di sini kita ini kan layarnya putih, kemudian opacity-nya 100 ya. Kita coba ya teman-teman. Apakah dia ada efeknya gitu ya teman-teman ya. Statue. Oke, ini. Oh, ada efeknya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Nah. Kita lihat ya. Salah lagi. Ini kita matikan aja. Udah. Nah, kita klik yang ini ya teman-teman. Sambil kita lihat efeknya seperti apa. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seperti runtuh-runtuh gitu teman-teman. Kita cari lagi yang makin banyak runtuh-runtuhnya ya teman-teman. Nah, misalnya ini. Oke. Nah, ini. Ini banyak runtuh-runtuhnya nih. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Sambil kita mainkan brush-nya ya. Oke. Di sini juga kita kasih runtuh-runtuh ya. Pokoknya di bagian yang seperti ini kita kasih runtuh-runtuh ya teman-teman. Biar dia nampak nyata gitu ya, pecahan-pecahannya. Kalau kayak seperti itu kan jadi kurang gimana gitu ya teman-teman. Sambil kita memekan brushnya ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kalau terlalu tajam itu kan kurang bagus ya teman-teman. Ini bisa kita control Z lagi kalau misalnya kurang pas gitu ya. Oke, gini. Ini terserah teman-teman sih sebenarnya. Mau seperti apa dia nantinya itu terserah teman-teman ya. Nah, seperti ini misalnya. Letakannya nah, seperti ini misalnya, seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Oke. Nah, nanti kita akan memberikan efek lagi ya teman-teman. Kita akan memberikan efek sebentar saya cari dulu materi digital imaging ya. Kita misalnya memberikan efek apa ya, ini reruntuhan gedung ya. Kita akan memberikan efek longsor aja deh. Kita akan memberikan efek longsor. Karena kan biasa kalau semen itu kan ada yang namanya longsor-longsor. Oh iya, kita akan ini teman-teman. Seperti ada apa ya? Seperti ada kawat. Iya, yeah, seperti ada kawat beton ya. Seperti ada kawat beton. Jadi kita akan melakukannya menggunakan apokalipsi ya. Apokalipsi brush ya. Brush ini bisa kita buat ya teman-teman. Nah, seperti ini aja. Coba kita cek dulu. Disimpan di atas statue nih ya teman-teman. Nah, kita cek. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bisa kita atur aja. Kita bisa atur aja seperti apa bentuknya. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kenapa dia begini? Oh, size-nya. Nah, seperti ini. Oh, ini ada roughness jitternya, angle jitternya masih aktif ya. Sabar teman-teman. Ini flip Y-nya nih kita aturkan lagi. Ini apa ya? Maximum diameter up aja nih. Sabar ya teman-teman ya. Pen pressure aja size jitternya. Oke, okay. Kemudian kita lakukan
di sini ya teman-teman, di daerah yang bolong-bolong ini kita lakukan, waduh gimana nih, kita kasih warna kawat itu seperti warna yang ini ya. Nah seperti ini, tidak ada kawat-kawatnya. Ini bandel banget nih. Atau gini aja deh, nggak usah pakai shape dynamic aja. Ini bandel. Kalau gini dia nggak lagi bandel nih. Jadi kita main-mainkan aja deh. Nah seperti ini, kemudian kita ya seperti ini ya teman-teman. Tapi ini posisinya cuma di bawah belakang ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ada semacam apa ya? Sorry. Redo, Ctrl Shift Z ya. Ctrl A, ini kita kasih nama kawat. Kawat beton. Kawat beton. Oke. Ini kawat betonnya bisa besar. Nah, jadi kelihatannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman, kawat-kawatnya. Ini juga saya ini dalam kondisi tidak enak badan sebenarnya teman-teman, jadi agak flu gitu ya. Tapi bukan flu apa ya, bukan corona ya teman-teman. Oke, ini kita kasih warna putih. Oke, biar seperti ada nampak kawat-kawatnya gitu teman-teman. Kemudian kita putar lagi brushnya. Klik ini aja. Nah, udah nampak itu teman. Klik ini aja deh. Nah, seperti ini teman. Ini juga. Nah, ini juga. Jadi ada semacam kawat-kawat gitu ya teman-teman. Manusia kawat juga. Kalau manusia kawat itu kan apa ya? Gatot Kaca itu tulang kawat. Kalau ini manusia kawat. Manusia beton ini. Ini manusia beton, bukan manusia. Seperti ini kan teman. Nampak sekali ada kawat-kawatnya gitu ya. Jadi kita bikin aja nih teman-teman. Eksplorasi aja gitu ya. Nah, saya belum pernah menonton ada manusia beton ya. Karena ini juga requestan dari saudara Pandri ya, adik kita Pandri. Klik kanan, kemudian pilih angle-nya ini. Ini saya agak canggung ya menggunakan Adobe Photoshop CC 2020 ini, banyak sekali apa ya namanya, banyak sekali yang baru ya gitu ya. Nah seperti ini. Nah kalau misalnya teman-teman pengen dengan bahan-bahannya ini, nanti saya silakan komen aja ya teman-teman, pasti akan saya berikan lah, karena untuk kita belajar juga ya teman-teman, biar sama-sama juga teman-teman bisa sama-sama ya, sama-sama dapat lah gitu ya teman-teman. Nah seperti ini kan, jadi dia terus terakhir di wajahnya aja teman-teman, di wajahnya saja, sambil kita puter, sabarnya teman-teman. Oke, nah seperti ini, bikin aja deh. Nah seperti ini. Oh tidak nampak ternyata. Oke, seperti ini. Nah, jadi sudah hampir selesai ya teman-teman. Caranya hanya sangat-sangat simpel banget. Kita coba lah menggunakan hard light. Apa yang terjadi? Kalau hard light hilang nih teman-teman. Karena ini sudah jadi satu layer ya, bukan lagi dalam, kalau udah jadi satu layer dia nggak bisa lagi di blending ya teman-teman. Oke, jadi sudah terlihat jelas ini. Kemudian kita ingin menambahkan apa namanya, suasana ya teman-teman. Kita akan menambahkan solid color pertama ya. Misalnya ini kita taruh di atas ya teman-teman, taruh di atas saja. Oke gitu. Nah seperti ini teman-teman, ini modelnya soft light boleh. Kemudian warnanya klik dua kali,
Kemudian warnanya misalnya blue, boleh. Hijau, terserah sih. Saya lebih sukanya blue. Blue ya teman-teman. Biru. Biru. Kemudian ininya soplight ya teman-teman. Opacity-nya nih yang bisa kita ganti-ganti. Ini bisa 30. Atau kita mau jadikan 45 bisa juga teman-teman. Tinggal ini sudah apa ya? Sudah finishing aja sih ini teman-teman. Ini sudah finishing. Jadi misalnya langitnya mau kita ganti juga bisa teman-teman. Misalnya biasa kalau di apa ya? Di beton yang udah tua ini kan beton udah tua nih, udah retak-retak nih, biasanya ada apa ya teman-temannya? Biar kita bisa tambahkan lagi gitu teman. Biasanya ada apa gitu? Biar nampak seperti statue lah atau seperti patung batu gitu ya. Tapi ini patung batu manusia hidup gitu teman-teman. Ini kemudian kita adjustment layer lagi ya di atas kali ya teman-teman. Curves, nah seperti ini. Seperti biasanya ini adalah tone yang saya punya. Nah, supaya dia jadi seperti efek sinematik. Nah, film-film film-film sinematik gitu ya. Nah, ini blue-nya kita naikin. Kita naikin aja. Kemudian ini kita turunin. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Green. Green-nya kita turunin aja atau gimana nih? Turunin aja deh. Red-nya kita turunin aja deh. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita mau menambahkan efek seperti ini dia tidak mempunyai kuasa gitu ya teman. Seperti tidak mempunyai power ya kalau hanya begini aja teman-teman. Jadi kita perlu menambahkan efek yang lain lagi nih teman-teman. Kebetulan saya juga sudah mendownload yang kemarinnya efek pasir ya. Nah, efek pasirnya bisa kita jadikan efek nih teman-teman. Jadi seperti ada semacam powernya gitu ya. Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita pindahin aja di mana ya? Di sini aja deh. Tadam, sorry. Ini Ctrl Alt G ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah seperti ini kita. Kemudian soplight ya. Nah soplight aja ya. Oke, soplight. Kemudian ini opacity-nya kita turunin jadi 20 boleh. Coba kita lihat. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, manusia statue atau manusia patung atau patung manusia. Ini manusia beton ya, teman-teman. Manusia yang bisa berubah mengubah badannya menjadi beton ya. Seperti ini, teman-teman. Kalau kita melihat ini tajam, kemudian belakangnya tajam, berarti belakangnya harus ada dimensi nih teman-teman. Jadi yang ini kita double, kita Ctrl J lagi. Ctrl J kemudian kita filter Gaussian Blur. Oke, Gaussian Blur 7 boleh. Sebentar saya cek dulu ya. Biar dia tidak terlalu kentara gitu. Oke, 4,5 aja deh. Nah, 4,5. 4,5 boleh. Kemudian kan belakangnya ini kita kasih lagi layer mask ya. Kemudian kita menggunakan brush yang biasa, hard soft atau soft round atau hard apa ya? Soft round aja deh. Saya menggunakan soft round aja. Seperti ini. Nah, kita tinggal kita brush aja di sini biar dia nampak tajamnya di sini. Nah, kan dia ini lebih dekat nih biar nampak dimensinya ya, teman-teman. Kalau dia blur juga jadi nggak nampak tuh dimensinya. Jadi kita sesuai juga dengan pedoman fotografi ya, teman-teman. Karena saya juga seorang fotografer ya, teman-teman. Fotografer, videografer. Jadi kita mengerti dengan namanya komposisi ya, teman-teman. Jadi untuk membuat karya yang seperti ini memang kita harus memahami dulu komposisi, kemudian kemudian angle-angle-nya, kemudian logika-logika yang bekerja gitu ya, logika yang berjalan seperti apa ya. Kita melihat
ini apa ya? Cahayanya itu benar-benar keras di sini ya teman-teman. Sebenarnya ini cahayanya terlalu keras sebenarnya. Menurut saya ya teman-teman, cahaya yang keras ini bisa kita kembalikan atau bisa kita kurangi ya gitu teman-teman. Caranya sangat-sangat gampang sekali. Soalnya ini kontrol Alt G ya teman-teman. Nah ini kontrol Alt G lagi. Nah seperti ini. Nah seperti ini teman. Jadi ini pasirnya tadi kerasa. Atau ini kita jadikan 50 seperti apa. Nah, kita lihat lagi apakah efek pasirnya. Ah, nampak efek pasirnya itu teman-teman. Lihat di sini kalau kita kasih 70 lebih nampak lagi nih teman. Nah. Ini nah kalau kita klik efek pasir nah sepertinya teman-teman. Nah, jadi ada noise-nya ya teman-teman. Nah, jadi dia gambarnya ini tidak jadi apa ya, tidak mulus benar gitu, tidak mulus benar gitu. Nah, jadi kan dia ini ada efeknya nih. Jadi ada pasir-pasir betonnya ya. Jadi ada kaitannya nih teman-teman, manusia pasir dengan manusia beton ini ada kaitannya. Karena beton kalau tidak ada pasir tidak bisa ya teman-teman. Jadi beton tuh harus ada pasirnya dan harus ada tulangannya ya teman-teman. Oke, bahasa saya makin meracau ya teman-teman. Bahasa saya udah mulai meracau kemana-mana ya. Mungkin teman-teman yang kurang paham dengan bahasa saya ini bingung gitu ya. Sebenarnya mau bikin apa sih sebenarnya? Jadi kita sudah membuat manusia beton ya seperti ini. Apakah ini terlihat seperti manusia beton ya teman-teman atau masih manusia asli ini teman? Bagaimana menurut pendapat teman-teman ini? Pecahannya Pak, oh pecahannya Mas, oh iya, benar. Terima kasih atas masukannya adik kita Pandre. Kita akan memberikan lagi pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan kita seleksi aja deh. Pecahannya, Ctrl A, Ctrl C. Nah kita pindahkan lagi, pecahannya kita pindahkan lagi di mana? Kita pindahkan lagi di bawah ya teman-teman. Kita pindahkan lagi di dekat kawat beton ini ya, di atas kawat beton ini kita pindahkan. Trem, nah seperti ini teman-teman. Nah seperti ini. Nah kemudian yang sebentar ya teman, saya cek dulu. Nah ini kita hapus aja deh yang bagiannya nggak kita perluin ini. Oke kita hapus karena ini tidak terlalu penting ya. Memang sangat tidak penting ini. Nah seperti ini lagi. Oke. Sudah. Nah yang agak gimana ya, yang agak ini kita halusin lagi nih. Nah seperti ini biar nanti hasilnya makin oke banget gitu ya. Nah yang petak-petak di bawah ini juga kita hapus ya teman-teman. Ini kita hapus juga. Oke seperti ini. Ini layernya apa ya, apa brushnya apa nih, Sobron kah? Coba kita lakukan lagi. Nah seperti ini. It's oke seperti ini ya. Nah karena ini kan dia berwarna ya teman, dia berwarna. Jadi kalau dia berwarna ini kita lakukan apa ya, kita desaturasi dulu ya. Ctrl Shift O. Nah seperti ini dia, biar dia hitam putih teman-teman. Kemudian kita turunkan ini yang kita naikin biar nampak bekasnya itu ya teman-teman. Nah seperti itu kan, itu runtuh longsoran-longsoran dari beton itu ya, longsoran beton itu kan seperti pasir gitu teman-teman. Oke normal, kemudian modenya screen. Nah seperti ini teman-teman, jadi dia ada benar-benar longsoran, efek longsoran dari ya semacam inilah, semacam apa ya, semacam manusia pasir kemarin ya teman-teman. Tapi kalau beton itu tidak terlalu rame ya, tidak terlalu rame dia. Longsornya itu tidak terlalu ramai, jadi kita kecilin lagi nih biar dia tidak terlalu ramai. Nah seperti itu teman-teman. Nah hanya segini aja. Nah biar kesannya gitu. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini pun juga bisa kita simpan di depan ya. Nah seperti ini.
kita simpan aja di depan, karena kan dia lebih ini ya, kalau di depan nah seperti ini teman-teman. Kita simpan aja di depan, efek dia longsor-longsor di tangan-tangan ini teman-teman. Kita pendek-pendekkan aja ya, karena beton ini kan dia longsornya dikit aja nih. Nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi kita hapus ya bagian yang tidak perlu ini teman-teman. Nah seperti ini. Oke. Warnanya sudah hampir sama ya teman-teman. Bisa juga kita ganti warnanya ini. Kita ganti menggunakan warna gimana ya caranya ya? Kita menggunakan warna apa ini ya? Biru bukan. Ini kita turunin. Nah seperti ini teman-teman, hampir mirip. Jadi jangan sampai, bentar, sabar teman-teman. Ini tetap nol ya. Ini aja kita mainin. Oke, 5. Ini agak kehijau-hijauan seperti ini. Oke, siap. Sudah jadi. Di double lagi ya. Wow, kenapa ada ini? Hapus aja bagian yang tidak penting ini, kita hapus. Ketertik. Nah seperti itu teman-teman. Ini juga longsornya dikit banget, dikit aja gitu ya. Kemudian Ctrl J lagi. Nah di sini Ctrl J lagi. Oh ya belum kita kasih nama ya, kasih nama aja. Beton, longsoran beton aja deh. Nah seperti ini. Ntar, ini longsorannya lagi, longsoran lagi. Nanti longsorannya ini kita rapiin lagi nih teman-teman. Memang agak banyak yang, karena manusia ini kan manusia beton nih. Nah seperti ini teman-teman. Oke, klik lagi yang ini. Nah seperti ini teman, kemudian di mana lagi ya mau dikasih? Oh di ini, di sini. Ya longsoran beton. Nah seperti ini, di mana nih? Tekan P, pindah di mana di ini? Oke di sini. Nah di sini teman-teman. Oke, di sini aja deh. Di sini aja. Nah gini aja deh. Eits, ini bingung bisa menggunakan brushnya ada Photoshop CC 2020 ini ya teman-teman. Karena masih awam saya dengan brushnya ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Oke. Ini lagi gimana ya posisinya ya? Oke di sini. Nah di tangan ini lagi ada pokoknya yang ada apa, yang ada kawat-kawat berduri ini ya, ada kawat betonnya nih. Nah di sini harus ada longsoran ya teman-teman. Kalau tidak ada longsoran dia tidak jadi manusia beton ya. Oke gini aja teman-teman. Jadi ada abu-abunya teman-teman, debu-debu bukan abu, debu ya. Kalau abu itu habis terbakar ya, ada abu, ini debu. Debu karena di apa ya, karena retak gitu ya teman-teman. Oke saya membaca dulu komentar dari teman-teman. Banana Pens mantap, terima kasih. Kemudian pecahannya Pak, oh ya itu tadi sudah. Kemudian Pak Basaria mantap kan, oke terima kasih Pak. Kemudian mirip manusia beton ya, oke terima kasih. Ini sudah memang menurut saya sudah mirip ya dengan manusia beton. Tinggal dikit lagi yang perlu kita lakukan. Bentar, ini saya mau gelapin lagi nih. Oke. Okay.
Jadi ini adalah manusia beton ya, manusia beton ya. Ini sudah 1 jam ya, sudah 1 jam ternyata. Oke. Oke teman-teman, saya rasa materi kita sudah selesai ya teman-teman, karena sudah 1 jam kita bertemu dengan teman-teman sekalian. Oh ya, saya juga diberikan oleh istri saya, dia support saya dengan ini. Mungkin teman-teman tahu ini apa? Nah ini kue brownies ya katanya, kue brownies buatan istri saya teman-teman. Ini enak teman-teman. Dan istri saya sangat support dengan aktivitas saya yang seperti ini ya teman-teman. Jadi saya juga sangat bersemangat karena ada support dari istri gitu ya. Mungkin ada juga support dari teman-teman, support dari anak-anak saya ya teman-teman ya. Jadi saya sangat bersemangat sekali dan saya akan terus membuat tutorial-tutorial mengenai Adobe Photoshop. Harusnya saya lihat kamera, bukan lihat di sini. Oke teman-teman, sekian dulu tutorial saya pada kali ini ya teman-teman ya, karena materi kita sudah selesai gitu ya. Dan jangan lupa di like, di share juga, di subscribe beserta klik juga tombol atau simbol loncengnya teman-teman, supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru atau pemberitahuan terbaru jika ada video terbaru dari kita teman-teman. Akhir kata, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri dulu, walaupun sudah telat ya, selamat Idul Fitri dulu kepada kawan-kawan yang merayakannya ya, buat teman-teman yang merayakannya. Akhir kata, saya Jimmy Sunarta undur diri. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan teruslah berkarya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.